老子、我に力を。ファイト！Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Berbeda dengan video-video sebelumnya, kali ini saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film perbucinan yang berjudul You Are the Apple of My Eye. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan merupakan besutan sutradara Yasuo Hasegawa. Singkatnya, film ini akan menceritakan kisah asmara dua orang pelajar yang memiliki sifat saling bertolak belakang dan tidak saling menyukai. Namun, seiring berjalannya waktu, timbul benih-benih bucin di antara mereka. Dan yang menarik dari film ini adalah, film ini akan diperankan oleh abang saya yang bernama Yuki Yamada, atau lebih kita kenal di film High and Low sebagai Yoshiki Murayama. Sehingga film nantinya selain berisikan perbucinan, di film ini juga terdapat kekonyolan dan pergulutan, seperti Murayama di film High and Low. Oke, seperti apa keseruan dari ceritanya? Langsung saja kita simak alur cerita dari You Are the Apple of My Eye. Scene dibuka dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang setel tampan, hendak akan pergi ke sebuah acara. Dan tak lama kemudian datanglah dua orang temannya yang mengatakan bahwa pengantin wanita sudah siap. Selanjutnya cerita beralih ke 10 tahun lalu. Diketahuilah bahwa pria sebelumnya bernama Mijushima Kosuke. Saat ini Kosuke berstatus sebagai murid kelas 3 di sekolah SMA yang ada di sebuah kota kecil. Kosuke sendiri mempunyai beberapa orang sahabat dengan kunikannya masing-masing. Mereka semua diantaranya Akiyama Junon, seorang anak yang memiliki keanehan di mana anunya akan berdiri setiap waktu tanpa sebab yang jelas. Kemudian murid gendut bernama Sugimura Kajuki atau biasa mereka panggil dengan sapaan Iki. Lalu seorang wanita yang merupakan teman Kosuke sejak masih duduk di bangku TK bernama Komatsubara Utako. Utako sendiri adalah seorang wanita yang suka menguji iman para lelaki. Singkatnya, saat sedang memasuki gerbang sekolah, Kosuke yang rambutnya terlihat panjang itu dimarahi oleh gurunya. Akan tetapi, bukannya takut, Kosuke malah meledek guru tersebut, yang membuatnya seketika mendapat hukuman untuk menghadap tembok pada saat jam pelajaran nanti. Namun, ketika di dalam kelas, guru lain yang tidak mengetahui alasan Kosuke mendapat hukuman itu, menyuruhnya untuk berpindah tempat duduk di depan seorang murid cantik dan pintar bernama Hayase Mana, yang dimana guru tersebut meminta Mana untuk membantu Kosuke dalam hal belajar. Mana sendiri adalah murid teladan di sekolah dan merupakan murid wanita yang banyak disukai oleh para pria di sekolah mereka. Tapi entah mengapa tidak demikian dengan Kosuke. Di saat pulang sekolah, Kosuke dan kawan-kawan sering mampir di sebuah warung makan milik orang tua dari murid satu kelas mereka yang bernama Yohei, seorang murid dengan peringkat bagus di sekolah mereka. Namun suatu ketika, Yohei yang sejatinya merupakan seorang murid pendiam tergerak hatinya untuk mulai bergaul dengan Kosuke dan kawan-kawan yang merupakan murid nakal dan juga malas menabung. Kemudian di rumah Kosuke kita dikejutkan dengan keunikan dari keluarga Kosuke, yang mana dalam rumah Kosuke hanya tinggal bersama kedua orang tuanya. Namun di rumah itu hanya ibunya sendiri yang bisa dibilang normal, sedangkan sang ayah mempunyai sebuah kebiasaan yaitu suka telanjang bulat ketika di dalam rumah. Dan kekonyolan itu malah diikuti oleh Kosuke. Hop! Keesokan harinya saat jam pelajaran akan dimulai, ibu guru menanyakan pada murid-muridnya apakah ada di antara mereka yang tidak membawa buku. Bertepatan di waktu itu, ternyata Mane merupakan seorang murid teladan, malah lupa membawa bukunya. Tapi tiba-tiba Kosuke memberikan bukunya kepada Mane, sehingga Kosuke pun mendapat hukuman untuk kembali menghadap ke tembok. Saat jam pelajaran telah dimulai, Kosuke tertarik dengan sebuah kalimat yang diucapkan oleh guru tersebut, yang mana kalimat itu adalah, "The apple of my eye." Kosuke pun lantas mencari makna dari kalimat tersebut dan mendapatkan bahwa the apple of my eye memiliki makna sebagai seseorang yang paling disukai lebih dari yang lainnya.
他の何よりも好きな。Di saat jam istirahat, Mana menghampiri Kosuke untuk berterima kasih karena Kosuke telah membantunya di waktu tadi. Di sini Mana bertanya, mengapa Kosuke masih saja malas belajar, terutama untuk mata pelajaran matematika, padahal waktu ujian kelulusan sudah semakin dekat. Lalu dengan santainya Kosuke menjawab bahwa belajar berbagai rumus tidak terlalu berguna buat kehidupan nyata, dan dia merasa seperti kehilangan jati dirinya jika dia melakukan hal tersebut. Di esok harinya lagi, seperti biasa Kosuke menyempatkan dirinya untuk datang ke sekolah lebih awal, guna berlatih sebuah keahlian bela diri dengan seorang temannya yang berbakat dalam bidang olahraga, bernama Machida Kento. Meskipun Kosuke sudah belajar taekwondo sejak masih duduk di bangku SMP, tapi ternyata Kosuke dapat dikalahkan dengan mudah oleh Kento yang belum lama mempelajarinya. Saat masuk ke kelas, Kosuke bertemu dengan Mana yang juga datang lebih awal ke sekolah untuk melakukan kegiatan belajar seorang diri. Yang mana dia melakukannya adalah untuk menghindari abang-abangnya yang sangat berisik saat berada di rumahnya. Dari sini, tidak seperti biasanya, Mana mulai berbicara banyak pada Kosuke. Dan dari pembicaraan itu Kosuke mulai menyadari bahwa Mana sangat kawaii saat sedang berbicara banyak. Jam pelajaran berlangsung dengan Kosuke yang terlihat sedang tidur malas-malasan di dalam kelas. Akan tetapi Mana yang sebelumnya diminta oleh guru untuk membantu Kosuke dalam belajar, terus-terusan membangunkan Kosuke dengan memukul punggungnya menggunakan ujung pulpen. Tak sampai di situ, saat pulang sekolah, Mana menghampiri Kosuke untuk memberikan materi pelajaran dan contoh soal, guna membantu Kosuke untuk menghadapi ujian sekolah, yang waktunya sudah semakin dekat. Tentu saja hal itu membuat Kosuke cukup kesal dengan apa yang dilakukan oleh Mana. Mana menjelaskan bahwa dia melakukannya adalah sebagai bentuk pelajaran buat Kosuke, yang sudah meremehkan usaha orang lain, padahal dirinya sendiri sama sekali tidak berusaha. Alhasil pada malam harinya, dengan kondisi yang tentunya bugil, Kosuke begadang untuk mengerjakan soal dari Mana. Sampai esok harinya, setelah Kosuke selesai melakukan latihan gelut, Kosuke pun memberikan soal yang sudah ia kerjakan kepada Mana. Tak butuh waktu lama, Mana pun langsung mengetahui bahwa Kosuke mengerjakan soal itu dengan asal-asalan, tanpa membaca buku materi yang telah Mana berikan. Lantas Mana pun menyuruh Kosuke untuk kembali mengerjakan soal tersebut. Di jam istirahat, Utako bertanya, mengapa Mana sangat perhatian kepada Kosuke? Dan Mana pun menjawab bahwa dia hanya merasa cemas dengan masa depan seorang Kosuke. Sedangkan di sisi lain, ternyata Kosuke diam-diam mulai mempelajari buku materi yang diberikan oleh Mana dengan begitu giat. Tidak hanya teman-temannya, ibu Kosuke juga dibuat heran dengan Kosuke yang tiba-tiba saja rajin belajar. Karena biasanya Kosuke merupakan seorang anak yang malas dalam hal belajar. Singkat cerita, Kosuke dan kawan-kawan telah selesai melangsungkan ujian sekolah, dan nilai mereka akan segera dibacakan. Yohei dan Mana yang merupakan murid pintar di kelas mereka, mendapat nilai yang sangat bagus. Tak kalah mengejutkan, Kosuke yang biasanya mendapatkan nilai yang sangat rendah, kali ini berhasil mendapatkan nilai 76. Hal itu tentu saja membuat Mana merasa sangat senang, tapi tidak demikian dengan Kosuke, yang merasa bahwa masa-masa sulitnya akan kembali dimulai, karena Mana akan memberikan materi pembelajaran yang lebih sulit daripada sebelumnya. Di jam istirahat, Kosuke dan kawan-kawan terlihat sedang membahas tentang beredarnya kabar yang mengatakan bahwa kapal hantu dari Cina sedang mengalir menuju ke lautan Jepang dan sebentar lagi akan sampai di tempat mereka. Kosuke pun menambahkan bahwa cerita tentang hantu bukan itu saja. Ia mengatakan bahwa di kelas mereka juga ada hal aneh, yang mana mereka dapat mendengar suara dari arwah senior mereka terdahulu dari dalam tembok. Tentu saja teman-teman Kosuke tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Berbeda dengan Mana yang mau aja percaya dengan keisengan Kosuke itu. Karena pembahasan hantu-hantu tadi siang, Mana yang sedikit merasa takut meminta Kosuke untuk menemaninya belajar di sekolah ketika di malam hari. Setelah Kosuke memberikan sebuah apel kepada Mana, Kosuke melihat indahnya rembulan di malam itu dari luar jendela. Begitupun dengan Mana yang juga melakukan hal yang sama, sampai kemudian ia pun sadar bahwa tujuannya berada di tempat itu adalah untuk belajar. Melihat Kosuke yang tidak ada kegiatan, Mana pun lantas menyuruh Kosuke untuk belajar bersamanya dan mengatakan untuk jangan berlagu karena sudah mendapatkan nilai 76. Tapi tak diduga, Kosuke dengan songongnya berkata bahwa dia adalah orang yang jenius bila dia mau mencoba, bahkan untuk melampaui nilai seorang Mana. Hingga pada akhirnya untuk membuktikan hal itu, Kosuke pun mengajak Mana untuk taruhan.
yang mana jika nilai Kosuke lebih tinggi, maka Mana harus menggunakan gaya rambut ponytail saat berada di sekolah. Sedangkan Kosuke diminta oleh Mana untuk membotaki rambutnya. Dan dari situ mereka pun memulai hari-hari mereka dengan belajar keras untuk mengalahkan lain sama satu. Everybody was kung fu fighting, but timing. Monday morning, it's a Chinese art, and everybody knew their part. I am a cheddar. Those kids were fast as lightning. I think it's a team on me. To a brand new trip, everybody want those kids. Singkat cerita, tibalah hari pengumuman nilai ujian sekolah. Seperti yang diduga, sekeras apapun Kosuke berusaha, Kosuke tidak dapat mengalahkan nilai dari seorang Mana. Dan di malam harinya saat Kosuke sedang menemani Mana, Kosuke pergi keluar sekolah walau sedang dalam keadaan hujan. Yang mana ternyata Kosuke pergi ke tempat pangkas untuk membotaki rambutnya. Saat kembali ke kelas, Mana tertawa bahagia melihat Kosuke yang sudah botak. Di esok harinya, saat Kosuke sedang kumpul barang teman-temannya, entah atas dasar apa, Mana juga mengubah gaya rambutnya menjadi ponytail. Yang seketika hal itu membuat mereka dan saya terpesona melihat Mana yang sangat aduhai. Saat di dalam kelas, tiba-tiba saja ibu guru masuk membawa seorang petugas satpol ke kelas mereka, yang mana telah terjadi kasus pencurian pada pagi tadi. Dan pihak sekolah menduga bahwa pelakunya adalah seorang murid dari kelas mereka. Karena beberapa murid dari kelas mereka yang diantaranya Kosuke, Mana dan Kento, biasa datang di sekolah lebih awal. Mendengar hal itu, Kosuke dan Kento seketika menjadi kesal dengan pihak sekolah yang begitu saja mencurigai dan seperti menyudutkan mereka, sampai membawa-bawa petugas satpol. Rasa kesal itu kemudian diikuti oleh Mana dan semua murid, yang sangat kecewa dengan pihak sekolah yang tidak mempercayai murid-muridnya. Karena kejadian itu, Kosuke dan teman-temannya mendapat hukuman dari pihak sekolah, yang membuat pengalaman tersebut adalah hal yang memalukan bagi Mana. Namun Kosuke menganggap Mana yang berani melawan guru tadi sungguh sangatlah sugoi. Singkat cerita lagi, tibalah hari upacara kelulusan Kosuke dan teman-temannya. Pada hari kelulusan yang berbahagia ini, Mana selaku murid teladan di sekolahnya dipilih untuk memberikan sebuah pidato perpisahan di depan teman-temannya, yang membuat hampir sebagian murid terharu mendengar kata-kata dari Mana. Setelahnya, Kosuke dan teman-temannya bersenang-senang di halaman sekolah untuk yang terakhir kalinya. Di sini Utako bertanya pada Mana, siapa orang yang nantinya akan dipacari oleh Mana. Lantas, Mana pun bisikkan sesuatu kepada Utako. Beberapa hari kemudian, Kosuke dan kawan-kawan mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di universitas yang mereka inginkan. Kemudian mereka menghabiskan waktunya di pantai untuk bersenang-senang, sebelum nantinya mereka akan disibukkan dengan kegiatannya masing-masing. Saat sedang bersantui, mereka semua menceritakan apa yang akan menjadi harapan mereka di saat dewasa nanti. Di sini Kosuke yang tampak bingung, ingin menjadi apa, mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi orang yang sugoi, yang dapat mengubah dunia walaupun hanya seupil. Suatu ketika di malam hari, Kosuke mendapat panggilan dari Mana yang sedang dalam keadaan menangis. Yang mana ternyata Mana telah gagal dari ujian universitas yang dia inginkan. Dimana saat melangsungkan ujian tersebut, ternyata Mana mengalami sakit perut yang membuatnya tidak bisa mengerjakan soal dengan maksimal. Kosuke pun lantas memberikan tisu kepada Mana dan juga bajunya agar Mana dapat menghapus air matanya. Meskipun Mana tidak lolos di universitas yang dia inginkan, tapi Mana berhasil lolos di salah satu universitas terbaik yang ada di kota Tokyo. Sebelum Mana pergi meninggalkan kota kecil mereka, Kosuke memberikan sebuah baju yang bertuliskan
You are the apple of my eye. Yang mana kita ketahui sebelumnya, makna dari tulisan tersebut adalah seseorang yang paling disukai, lebih dari yang lainnya. Di sini Kosuke minta Mana untuk mencari makna dari tulisan itu, sebelum akhirnya mereka berdua dipisahkan oleh jarak dan waktu. Sementara untuk Kosuke sendiri, dia berhasil lolos di salah satu universitas yang ada di kotanya, di mana dia mengambil jurusan kebudayaan, meskipun ia masih belum tahu ingin menjadi seperti apa nantinya. Di sela-sela waktunya, Kosuke menyempatkan diri untuk saling bertukar kabar dengan Mana, yang ternyata kini Mana satu kos dengan Utako yang juga kuliah di kota Tokyo. Sedangkan Kosuke memberitahu bahwa dirinya kini sedang serius dalam latihan bergelut. Namun ternyata Mana tidak menyukai Kosuke melakukan aktivitas tersebut. Kakutogi. Berbulan-bulan telah berlalu, tibalah waktu liburan musim panas. Kosuke dan Mana akhirnya bisa bertemu kembali setelah cukup lama. Mereka berdua sangat senang dengan pertemuan itu. Dan kemudian mereka pun pergi berkencan dan menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Di sini ternyata Mana sudah mengetahui makna dari tulisan You are the apple of my eye yang ada di baju yang diberikan oleh Kosuke, yang membuat Mana kini akhirnya bisa mengetahui bahwa Kosuke sejatinya benar-benar menyukai dirinya. Mana mengatakan bahwa disukai oleh orang lain rasanya sungguh aneh, dan mungkin dirinya yang disukai oleh Kosuke saat ini hanyalah dirinya yang ada di dalam imajinasi Kosuke. Kemudian Mana bertanya tentang alasan Kosuke bisa menyukai dirinya, dan Kosuke pun menjawab bahwa dia hanya menyukai Mana saja, tanpa tahu alasannya. Mendengar hal itu, Mana pun seketika terlihat tidak senang dengan jawaban Kosuke yang menurutnya seperti kekanak-kanakan. Dan Kosuke pun seketika berpikir bahwa dirinya telah ditolak secara halus oleh Mana. Di waktu mereka hendak akan menerbangkan bola lampion, Kosuke meminta Mana untuk mengizinkannya agar bisa terus menyukai Mana, tanpa bertanya balik tentang bagaimana perasaan Mana terhadap dirinya, yang mana perilaku Mana sebelumnya membuat Kosuke sudah salah paham dan menjadi takut jika mendengar Mana menolaknya secara langsung. Namun Mana yang sebenarnya ingin mengungkapkan rasa sukanya kepada Kosuke pun seketika menjadi kecewa. Kemudian untuk membuktikan bahwa dia bisa menjadi orang yang serius, Kosuke pun terpikir untuk memperlihatkan sisi keren dirinya kepada Mana dengan membuat sebuah turnamen gelut untuk mencapai puncak universitasnya tersebut. Sebelum hari H, Kosuke menghubungi Mana untuk mengajak Mana agar hadir di hari pertandingannya. Awalnya Mana yang sebenarnya tidak menyukai Kosuke melakukan aktivitas gelut itu, seketika menolak ajakan tersebut. Tapi karena Kosuke terus-terusan membujuk Mana, akhirnya dengan terpaksa Mana pun harus menghadiri pertandingan tersebut. Namun sayangnya pada pertandingan itu, Kosuke akan langsung berhadapan dengan seorang mahasiswa yang memegang sabuk hitam dalam taekwondo. Di awal pertarungan, Kosuke dapat memberikan pukulan pada lawannya. Tapi kemudian dia mendapat serangan berkali-kali hingga akhirnya dia dibuat dalam keadaan tepar. Di tengah ketidakberdayaannya, datanglah Mana untuk melihat Kosuke, yang seketika membuat Kosuke menjadi lebih bersemangat. Namun sayangnya dengan kehadiran Mana di tempat itu, belum dapat membuat Kosuke berubah menjadi seorang Murayama. Setelah pertandingan itu, Kosuke menghampiri Mana untuk berterima kasih karena Mana sudah datang untuk melihatnya. Tapi ternyata setelah melihat pertandingan tadi, Mana merasa kesal dan sangat marah dengan Kosuke yang melakukan aktivitas yang hanya dapat melukai dirinya sendiri, yang dianggap hal itu seperti kekanak-kanakan. Kosuke pun seketika ikutan menjadi marah, tanpa tahu bahwa Mana sebenarnya sangat mengkhawatirkan dirinya, karena dirinya yang sedang serius untuk melakukan sesuatu, seperti tidak dianggap oleh Mana. Hal itu membuat Mana mengatakan pada Kosuke untuk menghentikan saja ini semua. Kosuke yang sangat kecewa dan marah kemudian pergi meninggalkan Mana yang sebenarnya mengatakan hal itu agar Kosuke berhenti dari aktivitas gelutnya. Setelah kejadian itu, Kosuke ataupun Mana tidak pernah sekalipun untuk saling menghubungi. Teman-temannya yang mengetahui hal itu, terutama Kento dan Yohei yang menyukai Mana, langsung memanfaatkan momen langka itu untuk dapat mendekati Mana. Sungguh apes bagi Kento yang sudah mencoba untuk gercep, namun memiliki motor yang sangat lambat, sehingga membuat Yohei berhasil mendekati Mana. Akan tetapi hubungan Yohei dengan Mana hanya berlangsung selama setengah tahun.
2 tahun berlalu, Kosuke mulai menyadari bahwa dirinya yang selama ini tidak peka terhadap perasaan Mana mulai merasa bersalah. Sampai di suatu malam, tiba-tiba Jepang dilanda sebuah gempa yang lumayan besar sampai menimbulkan kepanikan di seluruh penjuru negeri. Perasaan khawatir terhadap Mana pada akhirnya menggerakkan hati Kosuke untuk menghubungi Mana setelah 2 tahun mereka tidak saling kontekan. Untungnya di sini Mana mengatakan bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja. Kosuke yang penasaran dengan perasaan Mana terhadap dirinya selama ini memberanikan diri untuk bertanya pada Mana mengapa dulu Mana tak mau berpacaran dengannya. Dan Mana pun menjawab bahwa dulu ia merasa belum siap berpacaran dengan Kosuke karena ia takut jika nantinya mereka semakin dekat. Kosuke mungkin merasa bahwa Mana bukanlah orang yang sejatinya ia dambakan dan nantinya malah membuat hubungan mereka berakhir begitu saja. Di malam yang gelap yang hanya diterangi oleh sinar bulan mengingatkan mereka dengan masa-masa indah dulu di mana mereka hanya berdua di kelas yang sepi dan dapat melihat indahnya rembulan yang sama. Sebelum menutup teleponnya, Mana mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya karena Kosuke sudah mau mencintainya selama ini. Arigato. Singkat cerita, Kosuke telah berhasil menyelesaikan pendidikannya dan kini telah menjadi seorang penulis novel yang cukup terkenal. Ketika Kosuke sedang berada di sebuah kafe untuk menulis karya novel barunya, tiba-tiba saja dia mendapat panggilan dari Mana. Kosuke mengira jika alasan Mana menghubunginya lagi adalah untuk mintanya kembali mengejar-ngejar Mana. Namun sayangnya Mana mengatakan bahwa itu sudah tidak mungkin terjadi. Dan kemudian dibawalah kita ke scene awal yang sebelumnya, yang mana ternyata Kosuke yang sedang setel tampan rupanya akan menghadiri acara pernikahan salah seorang temannya yang tidak lain adalah Mana. Tampak di sini Kosuke dan teman-temannya yang juga tidak kalah sukses akhirnya bisa kembali berkumpul setelah terakhir kali mereka berkumpul di saat merayakan hari kelulusan di pantai dulu. Dan ketika Mana keluar dengan mempelai prianya, terlihat Kosuke sangat terpesona melihat Mana yang aduhainya lebih gege daripada sebelumnya. Meskipun bukan dirinya yang ada di sebelah Mana, tapi Kosuke menyadari bahwa dengan melihat Mana dijaga dengan baik, ia pun turut bisa merasakan kebahagiaan dari dalam relung hatinya. Kemudian setelah sesi berfoto, Kento minta izin pada sang suami untuk memberi izin agar dapat mencium Mana. Awalnya suami Mana mengizinkannya bila Mana juga tidak mempermasalahkan hal itu. Namun saat Mana memberi izin, sang suami malah langsung mencegah mereka dan mengatakan bahwa mereka harus lebih dulu mencium dirinya sebelum mencium Mana. Tak diduga tiba-tiba saja Kosuke dengan gercepnya mencium suami Mana habis-habisan sambil membayangkan bahwa yang dia cium itu adalah Mana. Mana yang melihatnya seketika terkejut sampai akhirnya dia tertawa bahagia dan mengingatkannya masa-masa dulu saat bersama Kosuke. Dari sini terungkaplah bahwa sejak dulu Mana sejatinya sudah menyukai seorang Kosuke. Hal itu terbukti dengan Mana yang pernah membisikkan sesuatu kepada Utako bahwa dia akan merasa senang jika ditembak oleh Kosuke. Bahkan sampai di waktu kuliah, perasaan Mana terhadap Kosuke masihlah sama. Yang mana dulu dia pernah menulis harapan di bola lampion bahwa dia menyukai seorang Kosuke dan ingin bersama selamanya. Namun di waktu itu Kosuke yang merasa takut dan tidak peka terhadap perasaan Mana meminta Mana untuk tidak mengatakan perasaannya sehingga Mana pun hanya dapat memendam perasaan itu. Sampai suatu ketika ketidakdewasaan Kosuke yang tentunya tidak bisa diulang membuat dia harus menerima kenyataan pahit bahwa wanita yang dia kagumi harus direbut oleh pria lain. Setelah membantai suami Mana sampai tepar, Kosuke menghampiri Mana untuk mengatakan bahwa dirinya akan selalu menjadi orang dengan sifat kekanak-kanakan. Di akhir film diperlihatkan Kosuke yang tengah menulis karya novel barunya, di mana Kosuke memberi judul novel itu dengan Noda Biru tampak pada belakang kemeja laki-laki saat menoleh senyum abadi itu telah bertahun-tahun merebut jiwa kami. Kala itu kami pernah mengejarmu. Dan film pun berakhir.
Dengan demikian, selesailah sudah pembahasan alur cerita dari film You Are the Apple of My Eye. Buat sobat pendengar yang belum menonton filmnya secara langsung, saya sarankan untuk menontonnya. Karena feel dari film ini sangatlah overpower sekali, yang mengingatkan kita di masa-masa itu. Terlebih jika mempunyai seseorang yang sangat dikagumi, seperti yang dirasakan oleh Kosuke pada film ini. Namun demikian, Kosuke yang melihat wanita yang ia sangat cintai dijaga dengan baik, turut merasakan kebahagiaan, yang mengartikan bahwa arti dari sebuah kata mencintai, tak selamanya harus saling memiliki. Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika apa yang saya sampaikan tidak dapat tersampaikan ke sobat pendengar dengan cukup baik. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.